Meskipun sumbangannya sebelum ini dipertikaikan segelintir pihak, namun ia tidak mematahkan semangat Ustaz Abid Liu untuk terus berbakti menghulurkan bantuan kepada petugas barisan hadapan dan mereka yang memerlukan. Malah Ustaz Abid Liu sendiri mendedahkan sumber pendapatannya apabila ada pihak mempersoalkan di mana pendakwa itu mendapat duit dan ada yang menuduhnya menggunakan duit derma untuk kepentingan diri sendiri. Seperti diketahui, Ustaz Abid mempunyai 3 cawangan restoran dan mempunyai sebuah butik menjual kurta. Terbaru, Ustaz Abid meluahkan hasratnya mahu membuka 10 cawangan pasaraya menjual barangan runcit yang diberi nama Iliu Smart. Menerusi perkongsian di Facebook itu, Ustaz Abid Liu memohon doa daripada orang ramai agar hasratnya itu akan tercapai dan semoga menjadi asbab kebaikan. Perkongsian Ustaz Abid Liu itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang menyokong dan menyambut baik hasrat pendakwa itu serta mendoakan agar segala urusan dipermudahkan. Malah ramai yang mendoakan semoga pendakwa itu dimurahkan rezeki supaya dapat membantu lebih ramai mereka yang kesusahan. Netizen juga berkata dengan pembukaan pasaraya itu sekaligus dapat memberi banyak peluang pekerjaan kepada mereka yang memerlukan.